Oke bro, hadir lagi di toko kita. Ada si lumba-lumba dengan spek terbaru dan tentunya lebih bagus daripada spek yang sebelumnya. Jadi yang di depan saya ini adalah Orca yang terbaru, versi terbaru, sudah voice command, sangat sat-sat voice commandnya, dan juga tombolnya di kanan supaya mempermudah ketika kita sedang menyetir, misalnya mau pencet-pencet. Nah, tombolnya ada di kanan, nggak kejauhan. Kalau sebelumnya kan di kiri, itu agak kejauhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sentra Audio TV, di mana kita akan mereview barang terbaru dari Orca. Nah, seperti apa videonya? Mari kita saksikan. Oke bro, sekarang di tangan saya sudah ada Orca Android ADR 998 Eco Series versi terbaru. Udah voice command dan ini RAM-nya 2GB, udah internalnya 16GB. Di sini ada 9 in dan 10 in. Ini tombol kanan ya, untuk mempermudah ketika kita sedang mengemudi. Nah, itu tombolnya biar tidak kejauhan. Oke. Terus seperti apa keunggulan dari Android Orca ini? Nah, coba kita tes langsung di Androidnya. Buka layar. Nah, sangat responsif kan? Buka musik. Tuh. Turunkan volume. Turunkan volume. Naikkan volume. Nah, itu kan. Jadi nggak usah pencet-pencet, nyariin tombolnya di mana lagi nyetir kan, takutnya ntar malah mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Jadi tinggal perintah aja dia udah ngerti, oke? Nah, terus ini kita matikan dulu nih. Matikan musik. Sekarang kita coba ke video ya. Buka video. Naikkan volume. Nah, tuh gambarnya juga udah sangat jernih ya, karena layarnya juga sudah IPS. Tuh. Jadi gak usah takut matanya rusak karena gambarnya tidak jelas gitu. Wah. Ini sudah sangat aman, sudah sangat bagus, oke? Sekarang kita tutup videonya. Matikan video, tutup video. Tuh. Misalnya teman-teman nyasar mau cari peta di mana gitu kan, tanya Dora, oh enggak, tanya ke Orca aja. Ini buka navigasi. Nah, lebih sat-sat daripada Dora kan. Nah. Tuh, kalau ini lemot karena enggak saya sambungkan ke jaringan ya. Kalau sambungan, wow, banter ini bro, sumpah. Matikan navigasi. Nah, kalau misalnya bawa anak atau bawa ponakan itu bisa juga buat nonton video. Buka YouTube. Tuh. Kan? Matikan YouTube. Nah, mau buka apa lagi? Navigasi lagi. Buka navigasi. Nah, selain dengan voice command tadi, ini ada keunggulan terbaru dari Orca ya, yang belum ada di merek lainnya, mungkin saya kurang tahu juga. Nah, ini keunggulannya itu adalah tombolnya itu sudah di kanan, udah bukan di kiri lagi ya. Ini sudah sangat membantu ketika kita menyetir, misalnya mau buka-buka apa, mau pencet-pencet apa, itu lebih dekat ya dari kursi pengemudi, itu lebih dekat, tidak perlu kesini ntar kepencet apa itu kan, malah jadi nggak karu-karuan, mengubah konsentrasi juga, mengganggu konsentrasi. Nah, ini keunggulan terbarunya tuh di sini, tombol kanan. Oke. Okay? Nah, di versi terbaru ini itu speknya juga udah lebih bagus ya. Ini di sini tertera sudah voice command, support mirroring iOS atau Android, split screen function, terus pictures in pictures function, dan lain sebagainya. Itu tinggal dibaca aja tuh di kotaknya itu ada ya. Sama di sebelah sininya itu juga ada spek lebih rincinya. Nah, ini dia spek lebih rincinya. Oke.
kalau mau tahu lebih dalamnya lagi, di Google itu juga sudah tertera ya, sudah banyak yang upload tentang speknya itu. Jadi gak usah ragu-ragu lagi, bagi teman-teman yang berminat bisa dapatkan ini dengan harga yang lumayan ya, bisa lumayan murah, termasuknya itu ada di link di bawah sini. Nanti saya cantumkan link di deskripsi video. Nah, ini selain dari keunggulan tadi, ini juga bergaransi resmi ya dari produsennya. Itu ada garansi resmi 1 tahun. Nah, jadi teman-teman gak usah khawatir misalnya ada error gitu kan, misalnya cacat pabrikan, kita juga gak tahu kan, kadang barang tuh gak 100% bagus, mesti adalah kesalahan sedikit-sedikitnya. Nah, itu ada garansi resminya 1 tahun. Jadi tinggal nanti dikirim aja ke produsennya, nanti bisa diperbaiki. Selanjutnya, untuk teman-teman yang pengen tahu harganya, ini di sekitaran 1 jutaan. Nah, itu ntar saya cantumkan link pembeliannya ada di deskripsi ya. Tinggal diklik aja, saya jamin harga termurah. Misalnya teman-teman mau beli banyak juga gak apa-apa, silakan lewat Shopee, Tokopedia, itu nanti saya kasih linknya. Oke, mungkin itu aja review dari saya. Untuk teman-teman silakan dibeli, dijamin nggak nyesel karena ini versi terbarunya. Salam sukses. Oke. Joss.